Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern. Pada video kali ini, mari kita bahas kenapa terjadi kegagalan pembuahan pada saat fase pembungaan pada tanaman kopi. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Pada dasarnya, masa pembungaan pada tanaman kopi adalah masa yang sangat krusial karena pada masa tersebut, tanaman kopi sangat membutuhkan unsur hara makro maupun mikro. Tetapi kadang petani suka sekali menyalahkan yang namanya cuaca maupun iklim pada masa pembungaan. Padahal sebenarnya, pada masa pembungaan, tanaman sangat membutuhkan yang namanya unsur hara makro maupun mikro. Karena pada saat pembungaan tersebut bisa kita ibaratkan tanaman kopi seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Yang artinya pada masa pembungaan, tanaman kopi sangat membutuhkan dua unsur hara makro yakni P dan K. Dua unsur hara makro ini dibutuhkan cukup besar, yakni sekitar 50 banding 50%, yang artinya unsur hara P ataupun fosfat dan kalium dibutuhkan sebanyak unsurnya sekitar 50%, supaya tidak terjadi kegagalan pembungaan untuk menjadi buah pada tanaman kopi. Banyak sekali kegagalan pada saat fase pembungaan diakibatkan petani kurang memahami apa saja pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman kopi pada masa pembungaan, dan juga petani kurang mampu memahami pupuk yang dibutuhkan seperti pupuk fast release ataupun pupuk slow release, dan ini terjadi mengakibatkan kegagalan pembungaan menjadi buah dikarenakan unsur hara yang dibutuhkan pada saat masa pembungaan itu tidak diserap secara maksimal, ataupun unsur hara yang dibutuhkan kurang terserap oleh tanaman. Sebagai contoh saja, jika kita sekarang melakukan pemupukan tabur dengan pupuk, contohnya saja SP36 dan KCL, pupuk SP36 itu akan sangat lama terserap oleh tanaman. Bahkan, biasanya pupuk SP36 sendiri pun bisa sampai 3 bulan pun itu belum hancur. Nah, pada saat ini, pupuk P ataupun fosfat sangat besar dibutuhkan oleh tanaman kopi pada saat fase pembungaan, tetapi pupuk tersebut belum bisa ataupun belum siap diserap secara sepenuhnya. Maka terjadilah keterlambatan penyerapan pupuk oleh tanaman kopi dan mengakibatkan kegagalan pembungaan menjadi buah diakibatkan kurangnya pupuk ataupun makanan yang diserap oleh tanaman kopi. Jadi, bagi para petani, pahamilah pupuk yang kita beli dan pahamilah pupuk tersebut fast release ataupun slow release. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.